Oke, kemudian seperti ini ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian jahit lagi seperti ini ya. Gunakan tangan ya, jarum tangan ya. Saya tidak menggunakan mesin jahit, mesin. Tetapi saya menggunakan tangan saja. Ini adalah eksperimen bagi Anda yang belum mempunyai mesin. Oke, setelah seperti itu, Anda harus melipatnya lagi. Oke, lipat lagi seperti ini. Kemudian jaraknya adalah 2 jari yang sudah saya buat tadi. Kemudian bagian ini lipat saja. Oke, lipat saja seperti itu. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Tutorial gorden ini gratis, silakan pelajari di saluran YouTube saya buat untuk Anda semua tanpa terkecuali dimanapun Anda berada, silakan pelajari. Secara gratis, free for you. Oke. Itu adalah bentuknya. Bentuk gorden yang aku buat tadi ya. Harapan saya untuk Anda, please click likes. Please click likes this video. Hello. Nice job, thanks. For teaching, you is dear. Okay, thank you, Madinah. Okay, kemudian saya akan menjahitnya lagi ya, memperkuat jahitan ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Okay, jahit saja seperti ini ya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Silakan jahit menggunakan tangan sendiri. Dan harapan saya, silakan pelajari tutorial yang aku buat ini secara gratis. Oke, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Como hechas tus cortinas? Aprendios hecher unas my bontas. Muchas gracias. Yeah, okay. Solo dos. Muchas gracias. Solo dos. Okay. Ini adalah kira-kira 2 jari atau 3 centimeters. 3 centimeters. Jaraknya adalah 2 jari atau 3 centimeters, 3 centimeters, 3 centimeters, 3 cm. Oke, begitulah seterusnya. Dijahit menggunakan tangan sendiri. Please share this channel, tutorial gorden for Churtain, for the world. This is channel gorden for the world, free for you. Oke, kemudian potong saja. Di sini yang sudah dipotong, saya akan memperlihatkan jahitan yang sudah ada. This is tutorial gorden free for you. Okay,